Agar kita diberikan kelapangan, terutama kesehatan, agar kita dapat mempelajari dan sekaligus membuat pelajaran tadi ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya marilah sama-sama kita melihat apa saja yang menjadi tujuan pembelajaran di pelajaran kita hari ini. Karena tujuan pembelajaran tadi itu sangat penting sekali agar pembelajaran kita dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dan kemudian dapat menjadi satu motivasi bagi kita semua untuk ke depannya. Untuk itu, marilah sama-sama lihat di layar berikut. Pancasila sebagai dasar negara ini pertama sekali dilakukan pembicaraannya atau dilakukan perumusannya di dalam sidang BPUPKI. Selanjutnya, setelah bersidang selama beberapa hari, BPUPKI belum bisa memberikan satu keputusan, maka dibentuklah satu badan lagi, yaitu yang diberi nama Panitia 9. Untuk mengingatkan sejarah kepada kalian semuanya, mari sama-sama kamu lihat ya gambar-gambar bagaimana suasana sidang BPUPKI dan siapa-siapa saja yang menjadi anggota Panitia 9. Untuk itu, lihat di layar berikut ini. Thank you.
dilanjutkan, kamu tadi sudah melihat bagaimana suasana sidang BPUPKI dan siapa-siapa saja yang menjadi anggota Panitia 9. Di dalam sidang Panitia 9 inilah akhirnya disepakatilah apa yang menjadi dasar negara Indonesia merdeka. Namun begitu, ada juga yang dihasilkan oleh Panitia 9 ini, yaitu mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar, yang mana pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut kita kenal dengan sebutan Piagam Jakarta atau dengan sebutan lain yaitu Jakarta Charter. Untuk lebih jelasnya, apa yang menjadi isi daripada Piagam Jakarta tersebut atau Jakarta Charter tersebut dapat kamu lihat di layar berikut ini. Pancasila ini disahkan melalui sidang PPKI tepatnya tanggal 18 Agustus 1945. Sejak saat itu Pancasila ini berperan sebagai dasar negara dan sekaligus sebagai pandangan hidup bangsa. Maka di dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari harus dilaksanakan dengan konsisten dan konsekuen. Selain itu, Pancasila ini juga mempunyai ciri khas atau karakteristik tersendiri dibandingkan dengan ideologi lainnya yang ada di dunia. Di sini ada beberapa ciri khas nilai-nilai Pancasila yang dapat kamu lihat di layar berikut ini. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, maka kita punya kewajiban untuk menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Selanjutnya, cara untuk menghargai nilai-nilai Pancasila ini yaitu dengan jalan mempertahankan Pancasila, yang mana mempertahankan Pancasila tersebut yaitu dengan tindakan tidak mengubah, tidak menghapus, dan tidak
memakai ideologi lain atau dasar negara lain di dalam penerapan di negara Indonesia yang tercinta ini. Selanjutnya, nilai-nilai yang perlu dipertahankan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara sudah tersirat dan tersurat di dalam butir-butir nilai-nilai Pancasila berikut dapat kita lihat di layar berikut ini. Setelah kamu melihat beberapa materi yang saya berikan pada hari ini, dari mulai penayangan-penayangan yang berbentuk visual, dan kemudian lagi nilai-nilai yang terkandung di dalam setiap sila yang ada dalam Pancasila, dan sekaligus butir-butir ya yang terdapat di dalam sila-sila yang ada dalam Pancasila. Maka akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatian anak didik saya sekalian. Sebelum kita berpisah, ada baiknya marilah kita berdoa. Semoga kita tetap diberikan kesehatan, tetap diberikan kelapangan waktu oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan tidak lupa juga saya berharap dan kemudian juga kamu dapat berharap semoga pandemi COVID-19 ini dapat berakhir di negara kita tercinta ini, Indonesia. Untuk itu, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.
jatuh.